Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel FVP Hits. Datang ke Jakarta besok subuh. Jadi dia katanya naik kereta apa tuh? Argo Bromo. Oh, Mbak Yulisa yang di Surabaya mau kemarin, Mbak. Adik Mbak yang satu itu, dia tiganya udah selesai, jadi dia kesini. Yang siapa nih? Kok ada di markas? Wah, jangan-jangan si bos mau ngamen kali ini di bis nih. Samson pinjem ah, Samson mau belajar nyanyi. Tuyul-tuyul di taman, janganlah kau menggoda. Tuyul-tuyul di taman, janganlah kau menggoda. Janganlah kau menggoda. Berhenti, Son! Ini lagi anak-anak turut jadi bangun. Udah suaranya kayak kaleng rombeng lagi begitu. Ya, bos. Apa? Samson kan lagi nyanyi, bos. Daripada stres, ngubur-ngubur si Ucil, berhasil kagak. Son, kamu nyanyi boleh. Tapi di sana nah, yang jauh itu. Tapi jangan bawa ini senjatanya Nyongson. Ini senjata apaan, bos? Samson kan gimana kecerekan doang, bos? Ini senjata kecerekan Nyong yang baru, ngerti ora, Son? Alah, jangan canda, bos. Kecerekan kan paling-paling cuma buat nyanyi dangdut. Sama ini nih, Wadam yang sering ngamen. Di lampu merah maksud kamu begitu? Iya. Yeah. Aduh, Samson. Ini senjata bukan sembarang senjata, Son. Ini pemberian dari tuyul ninja Jepang. Sing arane... Jari kaki kiriku luka. Namanya tuyul apa orang kaki bengkak. Lagian apa yang hebat sih senjata begini? Son, kamu lihat dulu Son, baru ngomong Son. Lihat Son, inyongmu apa nembak ke pohon itu Son. Lihat Son. Baru jam 6 pagi masa Mbak Yulisa udah nyampe sih Mbak. Kita lihat aja siapa tahu bukan. Aja, makasih. Mbak Yulisa lama di Surabaya jadi teman nggak? Iya, lebih panas dari Jakarta. Ucil, nah ini Ucil, ini yang Mbak suka cerita lewat surat Cil di Mbak Yulisa. Ucil. Yulisa, oh rupanya kamu yang selama ini jagain Sandra sama Mbak Yul. Iya. Mbak Yulisa nggak kalah cantiknya dengan Mbak Yulvani dan Mbak Sandra. Bos, apa? Sekarang kan kita punya kecerdasan canggih, bos. Kita kejar si Ucil ke rumahnya, bos. Betul juga, Son. Si Ucil pasti tidak menyangka kalau kecerahan ini berbahaya. Tapi, bos. Apa? Ke rumah si Ucilnya naik bis, bos. Hah? Di bis, Samson sambil ngamen, bos. Begitu ngamen, kan dapat duit, tuh. Buat jajan. Samson. Kamu itu kepriben sih? Kita kan tuyul, Son. Bagaimana mau ngamen? Kan tidak bisa melihat kita, manusia aneh. Oh iya, Samson lupa bos. Mbak Yulisa udah sampai kemarin pagi. Iya, dia sehat-sehat aja kok, Ma. Mam, uang kirimannya tambahin dong. Kita kan mau lebaran. Kenapa? Nagih utang 5 juta sama Bu Jamal. Yaudah deh, ntar Sandra tagihin. Yaudah, salam buat Papa ya, Ma. Buat Mbak Yulia juga. Dah. Disuruh nagih utang sama siapa, Mbak? Sama Bu Jamal. Bu Jamal itu ngutang sama Mama udah hampir setahun, Cil, belum dibayar-bayar. Bu Jamal kan orang kaya, Mbak. Masa utangnya belum dibayar-bayar sih? Ya nggak tahu lah, Cil. Pokoknya biar besok aja Mbak Sandra langsung samperin rumahnya. Sialan, Pam-Pam sama Samson mau berkemari. Kamu kenapa diem, Cil? Oh, Mbak Sandra tahu. Kalau udah diem gini pasti kamu mau main ke taman deh. Ya kan? Soalnya Samson sama... Ucil mau main ke taman sama temennya. Eh, si Ucil. Bos, Ucil lari ke sana, bos. Hah? Pasti lari ke taman, Son. Ayo, Son. Ayo, Son. Apa kecerakan? Kalian mau ngamen ya? Hah? Sialan kamu. Kamu belum tahu kan kehebatan kecerakan ini, kan? Hah? Itu buat ngamen. Kalian
kan udah kehabisan duit. Eh, Cil, jangan ngehina, Cil. Udah, bos, serang aja dia, bos. Rasakan senjata kesilakan nyong. Bos, Cil emang kejam tangan, bos. Bos, bos, Cil tak lari, bos. Ayo, Cil, kejam, cepet, cepet. Mau lari kemana kamu, Cil, ha? Sekarang kamu baru tahu kan, senjata kesilakan nyong ini berbahaya, ya, Son, ya? Hajar lagi dia, bos. Oh, ya. Sialan. Sekarang senjata nih nyong yang lebar. Hah? Loh, kok kelapa sama kecerekan doang yang jatuh? Heh, Ucil pulang dulu ya. Dah. Sialan, Son. Si Ucil keburu kabur duluan, Son. Kepriben kamu, Son? Hah? Bos, jangan tabrak aja dong, bos. Aduh, nyong kan mau ambil kecerekan. Kok kamu mau ambil kelapa? Kelapa? Kepriben maksudnya apa sih? Wah, perasaan badan kentang tambah gendut aja nih. Kalau begitu, kentang harus berolahraga biar nggak kayak gentong. Tuh, wa, abang mantu naik kuda. Tuh, waduh, aduh, sialan, mau olahraga malah jadi benjol. Leha, dengerin ya, kemarin anaknya Bu Sarjono, si Sandra. Dia katanya nyari mau dateng. Dia kesini mau nagih utang. Uang ibunya yang saya pinjam. Jadi nanti kalau dia dateng, kamu bilang aja ibu gak ada ya. Bilangnya pergi kemana, Bu? Ya udah bilang aja saya lagi ke Singapura ya. Ntar kalau saya bilang pergi ke Singapura atau ke luar negeri, dia gak percaya. Gimana, Bu? Kalau dia gak percaya, ya udah kamu bilang aja saya lagi ke Lampung atau ke Surabaya kek. Udah deh, kamu akalin dong, Leha. Iya, Bu. Pokoknya nanti Leha bohongin deh kalau dia datang. Tapi nanti Leha dibeliin tanah jeans ya, Bu. Buat lebaran, Bu. Beres deh, nanti Bu beliin. Sebetulnya sih ya, uang buat bayar uangnya Bu Sarjono sih udah ada. Cuman saya pengen beli kalung berlian yang baru. Lumayan, buat dipamerin sama saudara ntar pas lebaran. Bos, apa? Bos kan punya kecerakan. Iya. Samson yang main gendang, Bos. Eh, jadi grup dangdut dong. Maksud Samson, Samson yang megang dada, bos. Betul, Son. Nah, dengan begitu, kita itu mudah nangkep yang namanya Ucil Marucil, Son. Inyong benar-benar senang, Son. Karena kami itu punya inisiatif. Bos. Apa? Jangan bilang Samson punya lokomotif dong, bos. Emang Samson pala kereta? Aduh, Samson, Samson. Sudah goblok, budek, maning. Inyong tadi bilang apa? Kan inisiatif. Inisiatif itu artinya kamu itu punya usaha buat nangkep si Ucil. Ngerti ora, Son? Oh, maksudnya begitu? Iya. Bilang dong yang jelas. Jangan bilang Samson punya lokomotif. Selamat siang, Mbak. Bu Jamalnya ada? Mbak anaknya Bu Sarjono yang menagih hutang itu ya? Iya benar, Bu Jamal punya hutang sama ibu saya 5 juta. Kalau menagih hutang, Bu Jamalnya nggak ada tuh, Mbak. Lagi pergi ke Singapura. Singapura? Kemarin waktu saya telepon, Bu Jamal ada kok. Mbak kok nggak percaya sih? Ya udah kalau nggak percaya, Ibu Jamalnya lagi pergi ke Lampung. Jadi sebenarnya Bu Jamal ke Singapura apa ke Lampung? Kok nggak percaya juga sih, Mbak? Terakhir nih saya bilangin sama Mbak, Ibu Jamalnya nggak ada lagi pergi ke Surabaya. Ih, dasar. Paling-paling Bu Jamalnya juga ngumpet di dalam. Tega banget sih bulan puasa, Ibu. Kalau emang begitu ceritanya, Mbak juga yakin kalau Bu Jamal ada dalam rumahnya? Bener-bener deh tuh orang. Sandra, apa kan Mbak jadi debt collector? Pokoknya kalau disuruh nagih utang rumah itu lagi, gak mau males. Ih, Sandra kok jadi patah semangat gitu sih, San? Kamu tahu gak uang itu buat biaya lebaran kita, buat beli baju kamu, sepatu kamu. Iya ngerti, tapi gimana dong Mbak? Itu susah banget dimintainnya. Iya Mbak, kalau gak diminta, kenakan Bu Jamal. Sebenarnya dia banyak duitnya loh, Mbak. Iya tahu, tapi gantian dong, jangan Sandra lagi yang diumpanin suruh nagih utang. Siapa kayak gitu jadi debt collector? Udah, besok biar Mbak aja deh yang ke rumah Bu Jamal, biar nanti diakalin biar dia bayar utangnya. Kemarin sudah berolahraga 5 menit. Kasih aja badan kentang gendut begini. Daripada mikirin badan gendut begini, mendingan kentang ke tempat si Ucil. Oke. Kamu sendirian di rumah? Iya. Bayu Lisa mana? Pergi ke rumahnya Bu Jamal, nagih hutang.
Ya, jangan-jangan nanti nasibnya sama lagi sama Mbak Sandra. Begoin mula sama pembantunya, Ucil. Tapi katanya sih udah punya jurus rahasia buat nanganin taktiknya Bu Jamal. Cie, punya jurus rahasia. Emangnya Mbak Yulisa tuh jago silat yang bisa ngelawan Mak Lampir gitu, Cil? Kalau untuk ngadepin orang yang suka ngadalin, seperti Bu Jamal, harus ditangani dengan taktik yang jitu. Gaya. Gitu. Ucil ke taman dulu, Mbak. Dari tadi jaga rumah. Alasan aja kamu, ya udah Mbak juga masih rahat. Hati-hati ya, Cil. Kalau gue bilang mau nagih utang, pasti pembantunya bilang Bu Jamalnya nggak ada lagi. Ah, mendingan gue jadi sales aja. Pasti mereka kan paling ngeliat gue lama di Surabaya. Ngapain, Mbak? Menagih utang ya majikan saya? Ih, jangan sewot dulu. Saya kan kemarin mau nawarin produk gratis buat majikan kamu. Produk gratis? Iya. Wah, majikan saya paling demen tuh yang begituan. Ngomong-ngomong, produk apa, Mbak? Celana dalam sama BH. Tapi jangan di sini, ah, malu dong kelihatan. Iya deh, masuk ya, Mbak. Ntar saya panggilin Ibu Jamalnya. Asik, gue bakal dapet celana dalam gratis. Ditawarin barang gratis aja, baru dia kepancing. Hah, Son, dari baunya Ucil dari sebelah sana, Son. Betul, Bos. Ayo sekarang kita samperin, Bos. Ayo, Son, Son. Aduh, Son Pampam udah di belakang. Belum sempat buka baju lagi. Ajar, Bos. Mumpung dia pakai baju manusia, Bos. Pokoknya beres, Son. Waduh, pakai kecil kagak kena. Sekarang Samson hajar pakai ganda. Samson, hati-hati Samson. Samson. Aduh. Akhirnya kena juga kamu, Tin. Siapa dulu yang nyerang Samson? Hebat kamu, Son. Kamu betul-betul hebat, Son. Ayo, Son. Kita bawa ke markas Ucil, Son. Oke? Oke. Gimana nih badan Ucil Angus kena ledakan? Ayo, Son. Bu. Oh, ini toh salesnya. Bawa produk gratisan apa, Mbak? Anu, Bu, celana dalam sama BH. Kalau Ibu beli satu lusin celana dalam, nanti saya kasih satu yang gratis. Begitu juga dengan BH-nya. Kalau Ibu beli satu lusin, satu saya kasih gratisnya. Wah, ini sih namanya bukan gratisan, Mbak. Ini sih sama aja sama jualan biasa, ya. Nggak apalah, Bu. Ibu beli aja celana dalam satu lusin. Nanti kan saya dapat satu yang gratisnya, Bu. Kamu mau enaknya aja, Leha. Maaf ya, Mbak. Aduh, saya terus terang aja. Saya tuh gak suka lo beli barang yang losinan. Apalagi yang kodian gitu. Saya nih kalau beli celana dalam aja ke luar negeri lo. Wah, dari gayanya sih kelihatannya Ibu banyak duitnya. Perhiasan Ibu juga kelihatannya mahal-mahal. Ah, ini sih belum seberapa ini. Orang besok saya malahan mau beli kalung berlian yang baru. Perhiasan Ibu kan udah banyak. Saya harap Ibu mau melunasi utang Bu Sarjono, orang tua saya. Loh, jadi adik ini anaknya Bu Sarjono? Adiknya si Sandra yang kemarin kemari? Iya, Bu. Saya kakaknya Sandra, adiknya Yulvani. Karena sekarang saya tahu Ibu udah banyak duitnya, saya harap Ibu mau melunasi utang orang tua saya yang 5 juta. Aduh, kena aku. Kamu sih, Leha. Orang mau nagih utang suruh masuk. Habisnya dia bilang bawa celana dalam gratisan. Ibu juga kan kalau gratis kan mau. Ayo, Son, jangan, Son. Karam tamat riwayat lo, Cil. Son, nama kita berdua akan selalu diingat dalam sejarah pertuyulan. Karena kita bisa membekuk yang namanya Ucil Marutil, yang namanya apa, Son, pengkhianat. Ucil! Kentang! Kentang! Bos, bos, si Kentang muncul lagi, bos. Sialan itu si Kentang. Begitu mau berhasil, ada desa aja, Son, dia datang maning, Son. Ayo, Son, lanjut, Son, kamu, Son, ayo, Son. Ah, Kentang. Tang, Tang, kejar mereka, Tang. Tenang, Cil. Bos. Gua injek lo.
Rasain lah. Ayo, kamu sok. Sembur tang. Sikat. Ayo, kamu sok. Makanya jangan suka jadi jahat. Akhirnya aku lihat, ingat tang. Kalau kalian tetap jahat, tentang babat. Bu Jamal keluar waktu kamu bilang mau ngasih canda dalam gratis. Iya mbak, abis Yulisa pikir gimana lagi mancing Bu Jamal supaya mau keluar. Wah ternyata Mbak Yulisa hebat, berbakat jadi debt collector. Ya udahlah, sekarang kan yang penting udah kebayar utangnya. Betul sekali, dan yang paling penting Sandra bisa beli baju buat lebaran. Cihuy, asik. Ya mbak, kalau Cih dibeliin apaan dong buat lebaran? Kejar baju ya, udah banyak. Gaya. Yaudah, gini deh, kamu mbak beliin ini nih Cil buat lebaran buat kamu. Nih, buka ya. Ini.